Jadi kita udah mau ke Vilo. Terus tadi dia bilang gimana kita... sih? Ini ada yang dateng apa enggak sih? Ada, kita. Kita doang. Ya udah sih, lo kenapa emang lo enggak seneng kalau sepi, bukan enak? Ini apa sih ini emang? Sini. Welcome back to my channel. Hari ini aku bersama Flavio Zafiera. Jadi aku tuh udah nginep di rumah Vio dari kemarin. Terus hari ini rencana ya, tadi tuh kita mau ke Curug. Kita mau ke Curug di Sentul. Tapi gak jadi gara-gara pertama kayak tadi agak kesiangan. Karena kita tadi bangun 7:30 habis itu, tapi kita tidur lagi terus bangun 7:30. Terus kita mikir dia itu mah enggak kesiangan. Kan lu yang bilang. Lu yang bilang tadi kita berangkat 7:30 aja, lu bilang kayak gitu. Iya, tapi kesiangan ternyata harus Curug tuh lebih pagi. Nah, abis itu kita baru ingat juga kalau itu weekend pasti Curugnya rame dan tidak sejernih itu karena kayaknya kayaknya Bogor hujan terus. Sejadinya dengan segala kelabilan akhirnya kita tetap memutuskan untuk ke Bogor, tapi kita ke Upper Cliff. Sekarang kita ke daerah Bogor karena kita mau kabur dari Jakarta. Kan guys, gara-gara anak ini belum sarapan. Kita makan dulu. Ah, sudah di Sentul, tapi ini kayak macet banget gitu. Macet apaan? Macet banget. Terus tadi ada bocil gitu, dia nungguin telolet-telolet dari bus-bus yang lewat. Semangat ya, bu supir. Lagi menuju Upper Cliff, tapi dia kayak panas banget. Eh, gue nih. Emang boleh setelolet itu. Jalannya guys, oh my god. Untung dia sudah pro. Ini jalannya baru kayak makin lama makin naik banget. Ini derajat. Hai. Kita 36 derajat. Lu yakin mau turun? Panas banget coy, kayak kita mau dijemur ya. Serame guys, ternyata emang weekend sih rame banget. Tapi gue gak expect banget serame ini. Kita rame banget. Se apa namanya? Kita 36 derajat. Tapi gara-gara kelembapan membuat suhu lebih panas, jadi 41 derajat. Dua orang anak AC terus disatukan di sini. Bunuh diri. Kita sudah nyampe di Upper Cliff, tapi ternyata kita tidak mood di sini. Tadi kita udah pesen makan dikit doang, terus kita take away. Sekarang abis ini kita mau foto-foto, abis itu cabut. Ya gimana ya, namanya juga anak muda. Jadi bisa ditebak moodnya. Di sini masalahnya tuh enakannya kayak sore ke malam gitu gak sih? Kayaknya enaknya sore ke malam. Kalau misalkan siang-siang kayak gini panas. Gak rekomendasi. Panas banget, dan emang kayak cuacanya juga akhir-akhir ini lagi tidak bersahabat, lagi panasnya bener-bener panas banget. Jadi ya, di sini panas makin panas. Udah gitu, sekarang kita lagi nunggu makanannya di take away. Terus itu kita mau foto-foto dan cabut. Current situation, kita sekarang mau ke Vilo Gelato. Karena sekarang Vilo banyak. Iya, lu pernah ke Vilo yang di ini enggak? Gue di itu. Baru kemarin gue ke Vilo. Gue di Bali ke Vilo, ke ini kemana nih? BSD ke Vilo. Sana. Gue tadi udah baca map. Serius percaya sama gue? Gak jelas gue. Lu kalau saran muter jauh nih, woi. Udah deh, guys. Gue bayar baca maps dulu. Oh, guys. Wow. Lihat, supir Tronton beraksi. Supir Tronton beraksi. Wow. Ada tengah macam apa? Wah,
Wow, wow, wow. Tunggu udah ganti di LNG. Wow, 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 wow. Gue cuma bisa wow doang. Gila. Gila. Dompet gue jatuh lagi, Vio. Kita lagi jajan. Kita Cimo, Cilung, Cilor. Kan Cimo, Cimo, Cilor. Cimo mah yang bulat. Kita beli nih. Mau nikah nih abangnya. Asin banget. Oh, oh. Ya, kopi. Gue suka asin. Tapi menurut gue udah asin, gak usah ditambahin sama itu aja. Lihat muka gue. Manis. Tadi gue kira cilor. Cilor enak. Gue kira cilor ya, cilor yang pake makaroni itu gak? Ini digoreng. Itu cimin. Cilor di gua. Di gua itu cimin, kalau cilor kayak gini. Terus tadi selama di sini kita jadi kayak, kenapa kita gak kepik aja ya? Kenapa kita gak kepik aja? Maju lah. Jadi tuh jauh-jauh. Tahu jam sama gitu. Yuk, kita mau ke Vilo dulu. Jadi kita udah mau ke Vilo. Terus tadi dia bilang gimana kita... sih? Ini ada yang datang apa enggak sih? Ada, kita. Kita doang. Ya udah sih, lo kenapa emang lo enggak seneng kalau sepi bukan enak? Apa sih, emang? Sini. Coba tanya Mas. Mas. Ke sini kan? Oke, makasih, Mas. Sepi banget, guys. Enak deh, aku suka. Dan dia tidak suka. Apa? Signature chocolate. Orang bule. Iya nih. Aduh, boleh potong. Bisa sama. Dari tipe sini, sini, sini. Jadi kita decide buat di luar sambil melihat view sungai. Ini kan yang mau cari. Gua pengen main di sungai ini. Libur. Ini aku beli yang signature chocolate. Sorry ya bule. Bule potan. Gimana? Coklat banget. Iya. Jadi ini kita mau foto-foto. Tapi ini tempatnya emang seru banget sih. Kayak rame sini doang. Here we are now. Kita di Villa Gelato. Ini view-nya sungai. Tadi kita habis foto-foto. Lihat, ada bule Depok. Sekarang kita... Ini kalau outfit gue gini keren juga ya? Sekarang kita lagi... Ngapain kita? Gak tau. Gini-gini aja. Walaupun gak ada pengunjungnya. Seru kan, tapi kayak gak terlalu rame gitu, enak. Dibandingkan yang tadi, itu kayak rame banget. Emang boleh. Stres gak? Dia jadi supir tronton. Lu proof. Dia ngalah yuk, kasihan. Iya lah, karena kita gak bisa lagi coy. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Mau kemana kita? Siapa kita? Polisi berat. Dia siapa namanya? Dia masih bisa ke sana. Iya. Kita udah habis kita jembatan banget soalnya. Kita ada ini anjir, kita dikawal sama dia. Iya, gue ikutin dia. Kalau dia enggak bisa ya gue enggak bisa. Guys, aku lupa bikin video closing-nya, pokoknya sekarang kita lagi main berempat. Ya, pokoknya gitu. Terima kasih, thanks for watching everyone. Bye. Padahal dari tadi kalau aku merawat kata gua. Iya bisa deh. Aku sudah mau mulai di cat rambutnya. Kita sudah mau ke ultahnya Mama Rasha. Ini bersama Mama Vio, tapi Vio-nya enggak ada. Gimana kamu, Favio Zafiera? Thank you so much for watching everyone, and see you on the next vlog. Bye bye!